Pemirsa Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi berhasil mengungkap kasus sindikat jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Jambi. Dalam kasus ini, tiga orang tersangka pelaku berhasil diamankan yang diduga merupakan kurir dan pengedar, yakni RS, HR, dan DM. Pengungkapan tersebut disampaikan langsung melalui Ditres Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser, diwakili oleh PLT Waditres Narkoba AKBP Andi M. Ihsan. Didampingi Kasubdit Penmas Kompol M. Amin Nasution pada konferensi pers bertempat di Lobi Mapolda Jambi selasa 13 Februari 2024. Tim Opsnal di Narkoba berhasil mendapati sekaligus menyita barang bukti berupa 1.241,178 gram sekitar 1,2 kg sapu dan 520 butir pil ekstasi. Kerugian nilai ekonomisnya untuk jenis sabu seberat 1 gram seharga 1,3 juta rupiah, berarti bernilai 1,6 miliar rupiah. Kemudian, sementara itu untuk pil ekstasi, apabila dijual dengan harga Rp ribu rupiah per butir, maka total berjumlah 130 juta rupiah. Narkotika periode 1 Januari sampai 13 Februari tahun 2024 sebanyak 16 kasus kemudian 19 tersangka terdiri dari 18 laki-laki dan satu perempuan dengan jumlah barang bukti jenis sabu sebanyak 1,403 gram atau 1 kilo 403 gram dan tablet sebanyak 520 butir yang mengandung ketamin. Pada kegiatan di sini adalah ungkapan dari Subit 1, 2, dan 3, Direkturat Resnas Boba Polda Jambi Dengan jumlah laporan polisi, 2 kasus, kemudian tiga orang tersangka Lurkan, Lurkan ketahui bahwa ada dua LP yang kami rilis pada hari ini yang pertama itu LPA tanggal 2 Februari dan LPA tanggal 3 Februari Kasus ini terungkap berdasarkan hasil dari laporan masyarakat. Tersangka RS berhasil diringkus di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Muro Jampi, tepatnya pada 2 Februari 2024. Kemudian RS mengaku mendapat 520 butir pil ekstasi dari tersangka RH yang berasal dari Kepulauan Riau dan RH pun juga telah berhasil diamankan. Setelah mengamankan dua tersangka, tim Opsnal di Tres Narkoba melakukan penyidikan mendalam dan berhasil mengamankan tersangka DM yang memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1,2 kg. DM diamankan oleh anggota tepat pada 3 Februari 2024. Tersangka DM juga mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Kepulauan Riau. Rencananya narkotika jenis sabu akan diedarkan di Kota Jambi. Dalam modusnya pil ekstasi dikemas seperti tablet obat. Setelah dilakukan uji laboratorium, tablet tersebut mengandung metamfetamin. Yang umumnya digunakan untuk narkotika jenis sabu. Sementara itu, narkotika jenis sabu dicampur dengan serbuk gula untuk mengelabuhi petugas. Akbp Andi M Iksan juga menuturkan bahwa nama-nama bandar narkotika yang terkait jaringan ini telah diketahui oleh pihak di Tresnarkoba Poda Jambi. Namun belum dapat disampaikan karena masih dalam tahap pengembangan. Atas perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 114 ayat 2. Pasal 112 ayat 2 dan atau Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Lina Liska, TV, melaporkan.